Halo Dulur, selamat pagi. Hari ini saya akan cek untuk perkembangan anakan lobet yang hari ini umurnya genap umur 19 hari. Dan untuk rawatannya seperti biasa, untuk indukan kenar indukan lobet yang sedang mengelok ini setiap hari selalu saya sediakan PR511, juga campuran kenarisi dan minyak putih. Usahakan air setiap hari kalian ganti. Insya Allah dengan rawatan rutin seperti itu, nanti anakannya akan tetap sehat dan bisa lolos seleksi alam. Dan ini depannya ada di luar godok. Nah, kita cek bersama-sama anakannya. Umur 19 hari seperti ini lor. Ini kayaknya anakan yang pertama. Ini kayaknya nanti akan tumbuh warna putih kayaknya. Pasput kayaknya ini nanti. Gede-gede, malah nelak lor. Alhamdulillah sehat. Yang pertama dan ini kan yang kedua. Dan yang terakhir anakan yang ketiga. Jadi sudah bisa lolos seleksi alam. Kurang lebihnya seperti itu lur untuk cek perkembangan anakan lobet yang berumur 19 hari. Semoga tayangan video ini yang bermanfaat, dan jika kalian suka silakan tekan tombol like, komen dan juga subscribe-nya. Terima kasih dan selamat pagi.